Halo, selamat sore. Ini tutorial mengudal kain ya. Ini ada dua orang, ini ada teman baru. Yang satu ini, yang itu teman baru itu baru satu hari, dua hari kerja ini ya dia. Dia bekerja jadi tukang operator pengukuran panjang kain. Pengukuran panjang kain, nah, ini tahap pertama ya. Ini ya kainnya sangat berat sekali. Berat sekali itu mungkin kainnya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 kilo. Itu diikat dulu ya, terus ditombol. Tuh, ditulis ini tata caranya ya. Itu persentasenya seperti itu. Nah, ini ada teman baru ya. Teman baru ini mau menjahit kain. Wes toh, jangan khawatir, tenang ya. Ini menjahit kain ya. Tak boleh gerget. Ini teman saya ini masih belajar ya ini ya. Jadi yang pegang mesin ini sementara ini masih dua orang. Nanti kalau sudah bisa ya satu orang pegang mesin satu. Jadinya masih pelan-pelan dulu karena ini masih tahap belajar. Nah, enaknya di pabrik kita kalau masih belajar tetap dikasih lembur ya. Nah, ini ya pengudalan kainnya seperti ini. Paling bawah itu untuk mengukur kecepatan. Ukuran panjang kainnya itu sebagai bukti di tengah-tengah dikasih tangga, kalau bisa di tengah dikasih tangga. Ya, caranya, cara mengukur panjang kain. Rujak. Tuh, diikat dulu. Thank you.
bagian sana menjahit, menyambungkan kain dengan cara menjahit. Seperti yang bagian sini harus menjelaskan kain. Apa? Batas ya? Pemberian batas ya. Ya, sudah selesai. Ini saya mau lanjut ke pekerjaan saya semula. Terima kasih.